awal kami mengikuti Lapak Ganjar, pertama kami memfollow Instagram dari Pak Ganjar dan Lapak Ganjar. Kemudian ketika kami sedang men-scroll itu menemukan edisi spesial sate. Dan saat itu kami menindaklanjuti dengan mengikuti program tersebut. Dan alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk di-repost oleh Lapak Ganjar. Kalau dampak atau manfaat setelah ikut Lapak Ganjar dan di-repost, apa nih? Alhamdulillah setelah mengikuti Lapak Ganjar dan kemudian di-repost, viewer dari Instagram kami juga jadi meningkat. Yang kedua itu follower dari Instagram kami juga bertambah. Kemudian penjualan kami juga semakin luas. Alhamdulillah dapat pesanan dari beberapa instansi di tingkat provinsi dan nasional. Mungkin untuk peningkatan penjualan itu sekitar berapa itu? Penjualannya itu sekitar 25-35% sejak di repost oleh Lapak Ganjar. Setelah mengikuti repost itu, awalnya penjualan kami hanya sekitar Kabupaten Kebumen, Jogja, dan Bali. Tapi alhamdulillah setelah di repost, kami juga mendapat beberapa pesanan dari luar negeri, salah satunya dari Hong Kong, kemudian dari Belgia, dan juga dari Jepang. Setelah banyaknya pemesanan maupun penjualan ini, apa manfaat dari yang bisa dimanfaatkan apa? Ya, alhamdulillah saat ini kami bisa memperluas lapangan kerja di daerah sekitar kami. Kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar kami untuk bisa bekerja di tempat kami. Karena pesanannya semakin luas, alhamdulillah lapangan kerja saat ini kami sudah bisa membuka untuk maksimal itu 13 orang.